Oke teman-teman, wow, selamat datang kembali nih di perburuan lokomotif lagi. Wuhuu, mantap. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah menemukan ini nih, lokomotif pisang atau Rebecca. Tuh, keren banget ya. Nuh, lokomotifnya seperti pisang, warna kuning dan hijau. Nah teman-teman, keren ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan berburu lokomotif lagi nih teman-teman, yang dimana bentuk lokomotif ini sangatlah kecil tetapi menarik, yaitu ganteng. Wah, masa sih ganteng? Oke teman-teman, jadi misi kita kali ini adalah berburu lokomotif tampan. Wow, tampan. Wow, jangan-jangan seperti Ian Kasela atau siapa nih, Ariel Noah kali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ada di stasiun Sengon. Tuh, ya Ruben Sengon absen. Kita sudah sampai di stasiun Sengon. Tuh, oke teman-teman. Sekarang kita akan berburu lokomotif tampan ini ya. Nah, kita menuju ke depan nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Kita menuju ke depan. Tuh, kalian lihat deh. Wow, ternyata turunan teman-teman. Lintasannya noi, serem banget ya. Turunannya terjal banget. Oke, kita belok ke kanan. Tikungan ternyata teman-teman. Keren. Wow, mantap. Wait, sepertinya saya melihat ada lokomotif teman-teman. Apakah kalian tahu di mana lokomotifnya? Ayo. Wah, iya benar di sini. Ini lokomotif apa ya? Coba kita lihat. Apa ini berwarna kuning nih? Jangan-jangan lokomotif pisang lagi teman-teman. Coba kita keluarin ya. Ini apa sih? Wow, ini adalah lokomotif D301. Tuh, wow, keren. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, mantap. Wow, suara klaksonnya keren ya. Wow, ini dia nih lokomotif D301. Coba kalian tebak deh, dia ngapain ya ada di semak-semak ya? Jangan-jangan dia bersembunyi teman-teman. Gokil ya. Oke teman-teman, kita ke depan lagi ya. Oke, kita sudah mengembalikan dia ke tempat yang sebenarnya teman-teman. Nah, kira-kira di depan kita akan ketemu lokomotif apa lagi ya? Kok lokomotifnya kecil-kecil sih dari tadi ya? Kita tadi menemukan lokomotif yang kuning tadi tuh kecil banget bentuknya teman-teman. Oke, kita ke depan lagi ya. Mana nih teman-teman nih lokomotif nih? Saya belum menemukan lokomotif nih teman-teman. Di mana ya? Oke, kita ke depan lagi. Mana nih teman-teman? Wait, sepertinya saya menemukan lokomotif teman-teman. Apakah kalian melihat ada lokomotif? Di mana? Ayo tebak. Wah, iya bener di situ. Ini lokomotif apa ya? Coba kita lihat. Wah, ini adalah lokomotif roket. Tuh. Wow, berwarna kuning, keren banget, teman-teman. Tuh, ada dua masinis lagi di sini ya. Noh. Wow. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya? Wow, pelit banget, teman-teman, suara klaksonnya. Wow, oke deh, coba kita keluarkan. Dia ngapain ya ada di tengah-tengah kebun kayak gini ya teman-teman ya? Aduh, ada-ada aja nih. Oke, kita keluarin. Tuh, wow, asapnya banyak banget teman-teman. Kecil-kecil juga asapnya banyak ya. Wow, tuh, keren. Oke, coba kita ke depan lagi. Tuh, wow, mantap. Oke teman-teman. Wow, tuh, dia lewat jalan raya. Wow, ternyata bisa ya. Ada-ada aja nih lokomotif si roket. Wah, lokomotifnya dari tadi kecil-kecil mulu ya yang kita temuin teman-teman. Kagak ada yang besar nih. Tuh. Wow, dia turun ke bawah. Wah, sepertinya dia mau ke rel. Wah, bener teman-teman. Wih, mantap. Akhirnya kita meluruskan dia nih yang tadi ada di jalan raya. Kita kembalikan ke rel. Mantap. Wow. Oke teman-teman, kita tinggalkan saja ya lokomotif roket ini ya. Oke, kita ke depan teman-teman. Aduh, ada-ada aja tuh lokomotif ya. Wih, ada stasiun nih teman-teman. Wah, keren nih. Stasiun apa ini ya? Coba kita lihat.
Oh, ini adalah stasiun Sukorejo. Tuh, yang namanya Sukorejo absen. Ini dia stasiunnya nih. Tuh, wow, di depan ada lokomotif. Wah, ini kan lokomotif mainan. Ngapain ada di sini ya? Waduh, ada-ada aja. Tuh, lokomotif mainan. Digabung lagi lokomotifnya, teman-teman. Keren ya. Oke, wah, itu di depan apaan tuh, teman-teman? Apaan nih, teman-teman ya? Coba kita lihat. Wah, ternyata ada yang anjlok, teman-teman. Tuh, wah, ini kan lokomotif 704. Tuh, coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, dia ngapain nih anjlok nih? Aduh, kasihan banget. Oh, ternyata lokomotif yang kecil ini dia mau membantu lokomotif yang tadi yang hijau kali ya. Oke deh, langsung aja teman-teman, kita bantu ya menggunakan lokomotif mainan ini nih. Tuh, waduh, ada-ada aja nih lokomotif mainan loh. Kecil-kecil tapi membantu ya. Oke, kita ke depan nih teman-teman. Aduh, kasihan banget tuh noh, kereta apinya anjlok. Kita bantuin teman-teman. Tuh, wah, kecil-kecil juga membantu ya. Nah, ini dia nih teman-teman nih. Kita bantuin nih kereta api yang anjlok ini teman-teman. Tuh, ada-ada aja nih kereta api ya. Mau lebaran dia malah anjlok. Oke, kita ke depan teman-teman. Kita bantu tarik ya. Aduh. Oke, kita tarik teman-teman. Nah, ini dia nih, kita tarik nih. Tuh, ayo, bisa-bisa. Waduh. Bisa-bisa ya, tarik. Nah, mantap. Akhirnya kita berhasil menarik lokomotif hijau ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita kembalikan ke stasiun ya. Aduh, ada-ada aja nih lokomotif nih. Untung ada lokomotif yang kecil ya, teman-teman ya. Jadi dia bisa membantu. Tuh. No, lihat deh. Perbedaannya jauh banget ya lokomotifnya ya. No. Wow, keren. Oke, teman-teman, kita ke stasiun nih. Kita ke depan. Oke, teman-teman. Nah, ini dia nih. Tuh. Mantap. Oke, teman-teman. Tuh, kita berhenti di sini ya. Tuh, gokil. Oke, kita kembali melanjutkan perburuan lokomotif lagi. Oke, kita ke depan teman-teman. Wow, ada-ada aja ya tuh kereta ya. Wah, kita belum menemukan lokomotif yang kita cari nih teman-teman. Kemana ya lokomotifnya ya? Wah, coba kalian lihat deh teman-teman. Pada kemana nih, kita udah melewati persawahan nih. Ada jalan tol juga tuh. Wow, gokil. Mana ya? Kok nggak ada teman-teman? Wait, ini apaan nih teman-teman? Kok ada di sini? Anjlok atau gimana nih? Wah, kayaknya sih bukan anjlok deh. Dia kayak nyasar gitu teman-teman. Wah, ini adalah lokomotif uap C12. Tuh, kecil banget ya. Wah, dari tadi kita menemukannya lokomotif yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Oke, coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, keren. Oke teman-teman, kita keluarin ya. Loh, dia kok malah ke bawah ya. Waduh, ada-ada aja. Oke teman-teman. Wah, dia malah petualangan ke sawah nih. Wah, ini lokomotif atau apa sih teman-teman? Kok malah ke sawah tuh? Loh. Waduh, bahaya nih lokomotif. Ini lokomotif apa kodok ya teman-teman ya? Kok malah ke sawah? Oke deh, nggak apa-apa, kita ikutin aja dia maunya kemana sih nih. Tuh, waduh, tembus semua ini tanah-tanahnya. Tuh, waduh. Wow, dia malah lewat sawah teman-teman, ada-ada aja ya. Ada rel di sebelah, dia malah lewat sawah. Tuh, waduh, ini lokomotif ini. Waduh, habitatnya salah ini kamu. Tuh, waduh, bersembunyi di sawah itu dia teman-teman tuh. Wow, gokil ya.
Mantap. Oh, ini nih kita mau kembali nih. Tuh. Nah, bener nih harusnya. Lah kok. Wah, iya bener nih. Tuh, harusnya kamu tuh di sini lokomotif, bukannya di padi atau di sawah. Aduh. Oke, teman-teman. Hehe, kita berhasil nih mengembalikan lokomotif C12 ini nih ke tempat sebenarnya. Oke, kita tinggal aja ya. Karena lokomotif itu bukan lokomotif yang kita cari. Nah, kita ke depan lagi nih, teman-teman. Wah, ini di depan nih. Kita belum menemukan lokomotif lagi nih. Waduh, mantap ini. Mana ya? Wait, apakah kalian melihat ada lokomotif? Sepertinya saya melihat ada lokomotif nih, teman-teman. Di mana? Wah, iya benar itu di situ. Ini lokomotif apa ya? Coba kita lihat. Kecil banget dari tadi ya. Oh, ini adalah lokomotif T200. Wah, ada di depan rumah seperti parkiran mobil. Oke, coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow. Gokil. Oke, kita keluarin coba. Tuh, dia ada di depan rumah parkirnya. Ada-ada aja ya lokomotif hitam ini tuh. Oke, kita kembalikan ke rel, teman-teman. Tempat yang sebenarnya ya. Nah, ini dia nih. Tuh, harusnya kamu di rel nih. Ah, malah di depan rumah ya, teman-teman. Ya, ngapain ya? Tuh. Nah, bener nih harusnya di sini nih. Tuh ya. Ye, mantap. Oh. Serem banget lagi, teman-teman, ya bunyinya ya. Tuh. Wow. Oke deh, kita tinggalkan saja. Yang penting kita berhasil nih mengeluarkan dia dari zona yang sebenarnya. Maksudnya dari zona yang salah. Oke, kita ke depan lagi. Tuh ada masjid. Oh ya, teman-teman ya. Tapi saya belum menemukan ini nih. Apa namanya lokomotif yang kita cari? Wah, kita sampai masuk stasiun lagi nih, teman-teman. Tuh ada sinyal muka. Wah, mana ya lokomotifnya ya? Wah, ini dia nih. Kita masuk stasiun nih. Wah, ini stasiun apa ya? Coba kita lihat. Oh, ini adalah stasiun apa ini? Wonokerto. Waduh, tadi ada Mojokerto, sekarang Wonokerto. Terus Purwokerto, belakangnya kerto-kerto semua ya, teman-teman ya. Nah, ini dia nih stasiun Wonokerto. Tuh, mantap ya. Wah, ini ada kereta api nih. Ini kereta api apa ya? Oh, ini kan kereta api. Ini apa, teman-teman? Kereta api keren ya tuh. Kereta api EDK 10. Mantap. Tuh. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Tuh. Tuh, bisa jalan, teman-teman. Ini kereta api keren ya. No, tugasnya untuk mengangkut kereta api yang anjlok, teman-teman. Tuh. Wow, keren ya. No. Tuh, ada Pak Masinisnya juga tuh, teman-teman. Tuh, di dalamnya. Mantap ya. Oke deh, tapi sayang. Kereta api ini bukan kereta api yang kita cari. Tapi yang kita cari mana ya? Kok nggak ada-ada, teman-teman? Waduh, kemana nih lokomotif tampan? Wait, sepertinya saya melihat sesuatu nih. Apa kalian melihat sesuatu? Di mana? Ayo, tebak. Wah, iya bener. Ini dia nih. Coba kita lihat. Ini apa ya? Wah, ini dia nih. Si lokomotif tampan. Tuh, wow. Kalian lihat deh mukanya tuh. Widih, mukanya ganteng banget ya nggak, no? Kayak opa-opa Korea, teman-teman, tuh. Wow, no. Dagunya lancip, hidungnya lancip, tuh. Si tampan, mantap ya. Tapi bentuknya kecil nih, ada-ada aja ya. Oke, teman-teman, jadi ini adalah lokomotif Logan. Tuh, si Logan, teman-teman, namanya ya. Si lokomotif tampan. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya dia ya. Wow. Keren. Wow. Oke, teman-teman, coba kita keluarin si lokomotif tampan ini ya. Tuh, keren banget ya. Rodanya gede banget tapi badannya kecil. Wow, mantap ini lokomotif tampan. Oke, kita turunin. Kita keluarin, teman-teman. Tuh. Wow. Tuh, lihat deh depannya tuh. Si tampan ya. No. Hidungnya lancip, dagunya lancip. Wih, udah paling ganteng maksimal dah, teman-teman. Ini lokomotif. Tuh, kita kembalikan ke rel ya. Tuh, mantap.
Noh. Si lokomotif tampannya tuh. Wow. Noh, keren ya tuh. Gokil, dia mundur. Noh. Mantap. Tuh ya teman-teman ya. Noh, si Logan noh. Mantap ya. Waduh. Tuh si Logan. Si lokomotif tampan. Noh. Lampunya cuma satu ya, trompetnya juga satu tuh. Cerobongnya satu, bannya dua. Lokomotif paling kecil kayaknya nih ya. Cuman ganteng ya teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman. Nah, ini dia nih kita kembalikan ke stasiun nih. Tuh. Mantap, gokil. Oke teman-teman, yeay, selamat. Misi kita berhasil menemukan lokomotif tampan. Nah, kira-kira di video selanjutnya kita akan berburu lokomotif apa lagi ya? Noh, mantap teman-teman tuh. Si lokomotif tampan, noh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Rail Fans. Bye-bye. Yeay. Tuh, mantap.